Halo guys, selamat siang. Balik lagi bersama gue Pram di channel Pramudia Septiawan. Oke, jadi hari ini hari Senin, tanggal 21 Oktober. Dan sekarang jam 12.22. Ya, barusan gue habis drop penumpang dari Cikarang ke Plaza Blok M. Tadi dapat dari Gokar. Oh, kembaliannya? Oh ya, makasih ya bang. Tagih tunai 172, dibayar 178 ya. Tolnya tadi udah pakai tol dia, jadi mantap, langsung aja kita selesaiin. Nah sekarang posisi kita ada di sini ya guys. Ini masih di sekitaran Plaza Blok M. Barusan tadi gue habis beli ini nih, 1 juta jiwa ya. Biasa. Paket hemat 8.000. Sebelum kita lanjut on bill lagi, nih gue spill. Tadi bensinnya udah gue reset, trip AVG-nya maksudnya. Ya, ini sisanya 2 balok 74 kilo. Yaudah kalau gitu kita lanjut on bill lagi ya. Yang barusan tadi bayarnya tunai, jadi ada tagihan 42 ribuan tuh. Ya, sementara skor satu trip dari Gokar 130.000. Sama tadi ada tip berapa itu. Ya, gitu. Yaudah langsung aja kita nyalain aplikasinya guys. Sambil nunggu kita ngopi dulu 1 juta jiwa ya guys. Gak usah pakai sedotan lah ya. Langsung aja kita seruput ya. Cheers. Nah sekarang gue mau geser-geser ya, melipir-melipir. Karena ini di pinggir jalan, nutupin dagangan abangnya juga. Kita jalan aja dulu deh, oke? Okay. Later. Udah, sekarang kita tunggu di sini aja. Ini di depan apa ini? Kejaksaan Agung ya. Ya maju dikit lah dari tempat yang tadi tuh. Kita tadi di sini maju dikit. Ya, tuh ada mobil juga di belakang. Oke. Okay. Kita tunggu 15 menitan lah. Kita geser aja karena di sini nggak ada perbunyian sama sekali dari tadi. Ini kita gesernya coba ke area sini aja nih guys. Nah ini yang banyak merah-merah, ke area GBK itu ya. Wait, masuk ini. 14.000 guys. Dari Al Azhar ke Plaza Blok M ya, kita lewatin dulu nih. Kayaknya di sebelah kanan itu ya. Lagi-lagi off otomatis ya. Kalau ini namanya patung apa ya guys? Ini sekarang kita ada di Jalan Jenderal Sudirman ya guys. Udah sampai sini terpantau masih belum bunyi lagi ya guys. Baru satu doang tadi ya. Ini gue mau belok kiri sini aja nih. Masuk 15.900. Ya udahlah kita ambil dulu lah. Jemputnya 1,2 kilo. Ah. Ini titiknya di sini, orangnya di sini, guys. Di mana ini? Ini jauh banget loh ini loh. Ya enggak? Ini pengantarannya 1,2 kilo. Ya bagus sih, argonya berarti lumayan lah. Enggak nyampe 2 kilo 15.000. Tapi ini orangnya gimana nih tadi nih? Titiknya di sini, orangnya di sini, guys. Jadi kita jemput dulu aja ke tower 1 ini nih, oke? Okay? Gua udah deket nih, guys. Tapi mapnya kok muter-muter ya? Ini di sebelah kanan padahal. Apa nggak bisa ya, guys? Muternya jauh banget ini. Tuh. 5,4 kilo, guys. Wah, kayaknya nggak bisa nih. Karena jalannya beda tuh. Di seberang situ guys. Wah nggak bisa nih, cancel aja ya. Sekarang udah jam 13.10, jam 1 lewat 10 guys, udah hampir sejam nih belum jalan lagi ya. Terakhir kali drop off tadi jam 13.15 ya guys, jam 12.15. sementara yang masuk baru 2 kali ya guys. Tadi di Gokar berapa? 14.000. yang kedua yang di Grab 15. Ini apartemennya nih.
Sultan ya. Aksesnya dari mana dia, guys? Bukan dari sini berarti ya. Baik, lagi di Jalan Jenderal Sudirman. Kita melipir lagi. Ini di Semanggi ya posisi. Lurus aja deh ke arah Bundaran HI. Woi, anyep banget ini, guys. Anyep banget. Apa karena plat lagi nggak sesuai ya, guys? Makanya dianyepin. Ini melipir, melipir, melipir. Udah mau nyampe Bundaran HI ini, guys. Ya, ini udah nyampe di patung kuda ya, guys. Eh, bunyi. Ambil dulu deh. 33.000 ya. Oke, jadi yang barusan tadi jemputnya di Monas area parkir Irti, pengantarannya ke Jalan Gading Raya Pisangan ya ini ya. Ada kenaikan 1.800, 1,1 kenaikannya. Rutenya kayak gini, guys. Ya udah, kita ambil aja. Oke. Ya. Let's go. Jemputnya sendiri sih deket ya, guys. Ini depan sebelah kiri. 200 meteran. Oke. Permisi, Pak. Iya. Mira ya? Iya, Mas Mira. Eh, kabinnya ketinggalan. Umar. Maaf ya, Dek. Mama kita ayo. Oh, udah kayu besarnya. Iya. Oke. Okay. Udah ya, Bu? Iya. Ke Pisangan. Iya, Pisangan. Ya, makasih ya, Bu. Oke, udah selesai, guys. Perjalanan lancar. Nggak ada tol, nggak ada parkir. Mantap ya. Sekarang jam 2 lewat 8, guys. Posisi ada di sini nih. Lanjut lagi yuk. Kita melipir-melipir lagi, guys. Ini ada di jalan apa namanya? Ya pokoknya disitulah. Grab car-nya udah nyala lagi, go car-nya udah nyala juga. Kita melipir ke arah RSUP Persahabatan aja. Sampai sini nggak ada perbunyian juga nih, guys. Berarti anyep ya. Udah, sekarang kita tunggu di sini, guys. Masuk 45.000 nih. Ke mana tadi? Bendungan Hilir ya. Oke, kita cocol dulu dari grab car-nya nih, guys. Ini posisi sekarang ada di dekat Jalan Pemuda ya, Rawamangun. Masuk di jam 14.20. Wah, jedanya lumayan ya hari ini ya, agak lama ya. Penumpang memilih rute tertentu. Wah, ini nggak bisa pakai Google Maps nih. Jemputnya deket ya, 600 meteran, guys. Oke, pengantarannya ke ini tadi. Yaudah, kita ambil dulu deh. Oke, let's go. Ya, otw jemput nih. Udah ada di Jalan Pemuda ya. Nanti jemputnya lurus saja depan sebelah kiri itu. 500 meter. Nyampe ya, guys. Ini nih. Padet banget ya, guys. Di sini apa namanya? Bongkaran ya. Masuk sini nih nanti. Ya. Halo. Halo, di mana, Pak? Ini saya udah di lobinya. Di lobi. Iya. Yang pintu merah. Warna merah. Pintu warna merah mana ya? Oh. Bukan yang di pintu keluar, warna apa? Pintu keluar yang student center. Oh, di pintu keluar. Iya, ngelewatin jembatan penyeberangan sedikit. Oh, di luar ya. Oke, oke. Siap, ya, siap. Ya, siap. Yuk. Ya. Iya, mau jemput. Ya, PO, mau jemput. Keluar dulu ya. Mundur aja, Pak. Pintu keluarnya? Belakang. Oh ya, makasih, Pak.
Gak bisa ya, Pak? Coba, Pak. Mundur dikit, Pak. Maaf, boleh poin. Mundur dikit. Terus. Free, Pak? Ya. Oh ya, makasih, Pak. Yuk, naik ya, Pak. Yuk, silakan. Kalian hil ya? Tadi di lobi mana? Itu masuk sini. Saya kira salah ini saya. Saya kira salah pesan kebalikannya dari hotel ke sini. Sama-sama. Oke, udah selesai ya. Kita drop dulu ya. Turunkan. Tadi nggak ada tol, nggak ada parkir. Tadi yang di sana juga nggak kena parkir ya, free ya. Sekarang udah jam 3 nih. Saatnya kita cari yang ke pinggir, guys. Ini nanti jam 4 mulai ganjil genap ya. Jadi gua akan sortir yang ke pinggir aja. Ada kopi nih. Kopi jago, guys. Aduh, jadi pengen ngopi lagi, guys. Jadi ini go-car sama grab-car-nya gua biarin aja ya. Posisi masih ada di Ben Hill, Bendungan Hilir. Nggak usah disetting kemana-mana. Nggak disetting juga nggak masuk-masuk juga sih. Jadi kita sortir aja yang masuk. Later. Oke, udah 10 menit nih di sini. Nggak juga ada perbunyian. Coba cek rekomendasi lokasi go-car-nya. Tuh, nggak banyak juga, guys. Ya. Cuman 2 doang nih merah-merahnya. Kita cocol dulu, guys. Jemputnya di sini, guys. Nih ada 2 titik tujuan, satu di sini juga sekitaran sini. Yang satunya lagi di sini nih. Daerah Peak ya. Kita cocol dulu nih. Kita masih ada di sini nih. Oke. Okay. Oke, ini penumpangnya udah konfirmasi ya, guys. Suruh nunggu bentar ya udah, kita tunggu aja. Ngomong-ngomong nih sekarang jam 15.20 ya. Kira-kira sempet enggak ya? Sempet lah ya, bisa lah ya. Ini kan ini jalan ini ganjil genap nih. Nanti masuk tolnya dari sekitaran sini nih. Kena sih. Yang penting harus cepet aja. Kopi ya? Iya, kopi. Kerjainnya dulu ya. Oke. Ini kan yang jalan ya, Be? Nah. Terima kasih, Pak. Iya, masih, Bu. Aduh, tapi kayaknya. Nggak, tolong. Masuk.
Oke, udah selesai drop off. Ini di pick ya, di HSG Tower, Agung Sedayu Group. Kita turunin dulu. Enggak, tadi tolnya udah dibayar pakai cash ya. 19,5, 11 sama 8,5. Ini di sini enggak tahu nih ada parkirnya atau enggak. Ini aplikasi dimatiin dulu. Langsung mau gue setting ke Bekasi ya, guys. Gue mau cari toilet dulu nih kalau bisa. Nah, kita setting aja ke Bekasi. Ke Cikarang sekalian deh. Nah, Grab kan-nya juga sama ya. Nih, jaraknya kayak gini nih. Dari Pik 1 ke Cikarang. Yaudah yuk, lanjut lagi ya. Tadi aman, guys. Sebelum masuk pintu tol Sleepy tadi, itu belum kena ganjil genap karena tadi baru jam berapa ya? 3:30 Pokoknya perjalanan ke sini tuh tadi sekitar 1/2 jam lebih dikit. Masuk nih, guys. 29.000 ke Cengkareng Timur ya. Skip dulu deh. Lupa, guys. Kan setting searahnya enggak ngaruh ya. Ya udahlah. Setting di Grab Car-nya aja nanti. Nih di sini ada Indomaret drive thru-nya, guys. Ya enggak? Grab Car-nya udah disetting ke Cikarang ya. Kita sekarang cari toilet dulu. Nah, ini keluarnya dari sini nih. Muter. Itu depan Peak Avenue ya. Oke, guys. Ada free enggak, Pak? Ada. Ya. Oke, makasih, Pak. Masih free, guys. Aman ya. Kalau di pick itu ada di sup apa enggak, guys? Karena ini lumayan banyak juga ya yang nyender. Nah, kalau dilihat dari plangnya sih, plang-plang itu sih yang denda 500 di sup itu berarti ada kali ya. Gimana nih, guys? Enaknya kalau di pick nunggu di mana, guys? Yang bagus spot kakapnya di mana nih, di mana? Ini kan gokar, gue setting aja biar gacor gitu. Karena dari tadi nggak disetting kemana-mana ya, guys. Pantesan agak anyep. Tapi mungkin memang hari ini agak anyep juga sih. Ini banyak merah-merahnya, ada yang kuning juga, oranye, ya. Kita lihat aja deh. Ini ada pom bensin di sini, guys. Ini stok bensin menipis nih, tinggal 1 balok, 8 kilo. Grab Car-nya tetap kita setting, pakai setting tujuan aja ke Cikarang. Ya udah kalau gitu kita isi bensin dulu aja, guys ya. Ini deket nih, putar balik depan ya 2 menitan lah, 600 meter. Nah, putar balik di situ tuh. Oke. Masuk nih, guys, ke Pondok Aren, guys. 62.000, guys. Jemput di Peak Avenue, guys. Ya udah, kita ambil dulu deh. Ntar gue cek lagi nanti. Ya, baru aja muter balik dikit ya, langsung masuk. Ngomong-ngomong itu ada mobil patroli, guys. Oke, nggak apa-apa ya. Ini jemputnya tadi di Peak Avenue. Pengantarannya ke Gang Larisma, Pondok Aren, 62.000. Jemputnya deket. Rutenya kayak gini nih. Oke lah, nggak apa-apa lah, kita ambil aja. Ya, oke. Masuk di jam 16.23. Let's go. Oke, ini udah deket banget ya, 200 meter lagi. Sore. Aren ya, Pak. Oke.
nanti kalau itu ya Pak, tadi di itu ya. Oke, okay, siap. Ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Bu. Oke, udah selesai drop off guys. Ini gue langsung buru-buru keluar tadi karena gangnya sempit ya. Ini kita turunin dulu di aplikasi. Jangan lupa ditagih tolnya 25.500 ya. Oke, mantap. Jadi tadi mampir dulu ke Indomart ya. Tapi tadi dilebihin 10.000 cash. It's okay lah. Oh ya, sekarang posisi ada di Jalan Raden Fatah ini ya. Ini di Ciledug ya, guys. Ini di sini nih. Kita cari pom bensin dulu karena ini udah kedip ya. Tadi di sana gue lihat ada pom bensin. Grab car-nya ya, guys. Dari pick sampai sini lupa gue matiin, guys. Untung aja nggak bunyi. Oke, okay, guys, ini udah sampai di Pertamina ya, yang ada di Jalan Raden Fatah. Nih, di sini nih. Kita isi bensin dulu deh. Oke, okay, guys, sudah isi bensin ya. Tadi isi bensin 120 nih, jadi 152, 4 balok. Sekarang ada di Alfamidi ya. Itu samping Indomart. Nah, sampingnya lagi tadi SPBU Pertamina tempat kita isi bensin. Oke. Okay? Jadi sekarang kita beli minum dulu. Ya, kita lanjut lagi guys. Barusan dari Alfamidi beli minum sama beli sosis nih, mumpung promo ya. Beli satu gratis satu, kita beli empat. Oke, jadi sekarang posisi masih ada di Tangsel ya, Ciledug ya. Gua nggak pernah main kesini, jadi kurang apal juga. Enaknya kita kemana nih? Karena dari tadi belum ada perbunyian, cuman ada sekali doang 19.000 ya ke RSIMC Bintaro kalau nggak salah. Kalau lihat dari heat map Grab sih, ini ada nih merah-merah nih. Ini di Alam Sutra ya guys, tadi gua cek. Apa kita kesana aja ya? Makin jauh sih, tapi kelihatannya di sana banyak, ada potensi lah ya. Ada potensi. Gimana nih, kita geser aja kali ya ke sana guys, atau geser ke ini, ke arah yang merah-merah ini nih, yang tengah-tengah sini nih. Gimana guys, enaknya guys? Kita lihat aja deh. Oke, okay. Yang penting jalan dulu yuk. Ini gua barusan ngecek, ini titiknya ke Point Square ya, yang MRT Lebak Bulus itu kan. Di sini biasanya gacor banget kan, sering bunyi. Dari posisi gue sekarang 1 jam guys, wow. Biasanya kalau udah di sini bisa nih nyortir-nyortir, aman juga dari ganjil genap kan, Citos itu tuh, garas itu rame tuh biasanya tuh. Sekarang posisi ada di Jalan Raya Pondok Aren guys. Udah melipir, nggak ada perbunyian. Woi, bunyi nih guys. Ya, 16.000 guys. Skip dulu deh. Ini sekarang posisi ada di Jalan Ceger Raya ya namanya ya. Ya, ini posisi sekarang ada di Jalan Pondok Betung Raya dan masuk nih guys. Waduh, 16.000 lagi, kita skip dulu deh. Oke, sekarang posisi udah ada di Jalan Bintaro Puspa. Nah, ini gue mulai agak-agak familiar ya. Semoga di sini mulai ada perbunyian ya. Yang bagus harganya, guys. Masuk 34.000, guys. Kita lewatin dulu ya, Gosen tuh. Ya, sekarang posisi ada di Jalan RC Veteran Raya.
belum ada perbunyian lagi. Terakhir yang tadi 34.000 gosen. Ya, ini posisi kita sekarang ada di Jalan Deplu Raya, ya guys. Ya, mulai ngerti lah kalau di sini. Ya, ini sekarang udah ada di Jalan Ciputat Raya, guys. Udah deket banget kalau mau nanti nyender di sekitaran sana tuh. Ya, kalau enggak kita ke Citos lah ya, Cilandak Town Square itu. Oke, sekarang posisi ada di sini, guys. Kita nunggu di sini aja. Ini di deket Point Square Mall tadi ya, yang ini nih. Ini kalau mau ke Citos, ya majuan lagi lah. Kira-kira 2 kiloan. Enaknya kita nunggu di sini sortir atau setting tujuan ya, guys. Soalnya gue sering banget dapat dari Citos itu ke arah Bekasi biasanya. Ini sekarang jam 7 kurang ya. Yaudah, kita setting aja deh ya. Di grab car-nya kita sortir aja. Ini masuk 19.000 nih. Sortir paling enggak 4 kali lah. Nah, yang kelima nanti baru kita setting, guys. Oke, ini bunyi lagi nih, guys. 20.000 ke Ciputat Timur ya, Pisangan. Masuk nih, guys. 39.000 ke Pondok Benda Pamulang. Kita skip dulu deh. Kalau ini kelewat lagi kayaknya suspend deh, tapi iya apa enggak ya? Setting aja deh, guys. Takutnya suspend ya kan, setengah jam mah lumayan, guys. Kita setting ke SMB kali ya, SMB aja deh. Set. Oke. Summarecon Mall Bekasi. Yang Grab di SMB, yang GoCar di Cikarang. Oke, ini masuk nih, guys. Bunyinya beda nih ya. Ada lonjakan nih. Ke Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk 34.000, ada kenaikan 7.000. Skip dulu deh. Oke, kelewat ya. Jadi oh. Aduh, suspend nih, guys. Wah, iya, guys. Suspend nih, guys. Suspend. Suspend ya. Berapa menit sih? Kok nggak ada keterangannya ya? Oh, 5 menit. Oke, kita tunggu aja. Sampai jam 19.05 ya. Ya, jadi sekarang berhubung di GoCar ada suspend ya, guys. Jadi kalau bisa nyalain aplikasinya di lokasi yang potensi orderannya tuh bagus, guys. Later. Ya, ini udah 5 menit. Kita nyalain lagi, guys, tapi di setting tujuan aja, langsung ke Cikarang aja deh. Oke. Daripada nanti kalau kita lewatin lagi set apa namanya? Waktunya makin lama suspend-nya. Ya kan? Mendingan kita setting langsung aja. 1 hour later. Dapat nih, guys. 114.000, guys. Cocok dulu, guys. Mantap lah. Jemputnya di stasiun MRT Lebak Bulus ya. Pengantarannya ke Jalan Sili, Jalan Raya Bugel, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Oke lah. Nih, tunai 145 potongan 31. Ya, bersihnya tadi berapa? 113 ya. Wah, mantap. Akhirnya dapat juga nih rutenya nih. Nganter ke Bekasi Utara nih. Mana nih? Oke, sinilah. Ya, dekat SMB nih. Masuk di jam 8 lewat 6. Jadi tadi gue mantengin dari inDrive ya, jemputnya jauh-jauh ya, kebanyakan arah ke Tangerang juga sih, guys. Oke, kalau gitu kita close dulu inDrive-nya, GrabCar-nya juga kita close. By the way, tadi setting tujuannya gue arahin ke Bekasi Timur semua ya, karena gue pikir kalau Cikarang kejauhan, makanya ke Kasih Timur aja. Ya udah, kita jalan dulu yuk. Kita jemput dulu, guys. Oke. Kita OTW jemput dulu ya, guys. Ini posisi ada di lampu merah nih, tuh. Point Square, Point Mall ya. Ini udah deket jemputnya. 1 menit 350 meteran lagi. Pak, ini ya, kain paper ya? Iya. Nah, iya benar. Oh iya, oke. Lanjut lagi, Mas. Sampai ada ini orang berdiri pakai kursi roda. Maju lagi ya. Oke. Okay. Oke, okay, coba aja ya. Yuk, pakai kursi roda. Thank you. Yuk. Mas punten ya? Oh iya. Oh, bisa enggak?
aja lurus ini kakinya. Lurusin sini. Nah, oke. Okay. Nah, makasih, Mas. Yuk. Lewatnya kamu tahan aja. Mas, makasih ya. Iya, makasih, Pak. Oke, guys, sudah selesai, guys. Akhirnya ya, perjalanan tadi sekitar 50 menitan sih. Lancar, guys. Ini enggak usah ditagih karena tadi udah dibayar. Ya, etolnya pakai kartu bapaknya tadi. Langsung aja kita pulang ya, guys. Melipir. Ini sekarang posisi ada di perumahan Harapan Jaya, guys. Untuk pulangnya sendiri kita mata saja lewat Tol Bekasi Barat kali ya. Jadi kita cek dulu nih ke Tol Bekasi Barat, jaraknya kira-kira berapa kilo ya? Nih, guys. Jaraknya sekitar 6 kiloan ya, 18 menit. Ya udah, langsung aja kita let's go. Ini sekarang jam 21.21. Oke, guys, akhirnya sampai juga nih di Cikarang. Sekarang posisi ada di exit tol Cikarang Barat. Ya udah, langsung aja sekarang kita hitung ya. Berapa pendapatan bersih on beat di hari Senin ini? Ini sisa bensinnya trip hari ini dan ini AVG-nya. Oke, jadi untuk pendapatan hari ini dari GrabCar-nya dapat satu order 45.000 ya, guys. Ditambah dari GoCar-nya dapat 5 order 402.000. Ditambah tip hari ini 16. Nah, total pendapatan kotor on beat hari ini 463. Dikurangi untuk bensin tadi udah gue hitung 148, dan dikurangi untuk tadi beli kopi 8, tadi ke Alfa Midi 24, sama pulangnya tadi ngetol ya 10. Nah, kira-kira pendapatan bersih on beat hari ini segini nih. Dan untuk lini masa hari ini kayak gini ya, guys. Oke. Ya, jadi seperti itulah untuk cerita on beat hari ini. Untuk orderan di hari Senin tanggal 21 Oktober ini platnya sesuai. Itu tadi bisa dibilang ya agak anyep ya, guys. Gak tahu apakah ini karena plat gak sesuai atau memang ya orderannya memang lagi anyep aja. Memang lagi landai aja. Teman-teman gimana? Silahkan komen-komen aja ya. Dan tadi sempat di tengah itu lama gak dapat orderan dari Blok M Plaza, baru dapat itu pas di Monas ya, guys. Terus yang kedua tadi kita juga ngabisin banyak waktu banget tadi yang habis drop ke apa, Pondok Pucung, Pondok Aren atau mana itu ya. Itu di situ yang bunyi itu argo-argo kecil lah ya, argo-argo receh ya, 19, pokoknya belasan. Tadi sempat masuk 34.000 itu gosen gue lewatin pas udah nyampe Bintaro. Tadi kan melipir ya sampai sekitaran mana tadi, Point Square Lebak Bulus itu MRT. Nah, di situ baru lumayan bisa nyortir dan sampai akhirnya sebelum kena suspend ya udah gue setting aja ke Cikarang, ke Bekasi, pokoknya cari yang pas lah. Akhirnya dapat ke Bekasi dan ya begitulah. Ya udah, makasih ya udah nonton sampai habis. Pokoknya tetap menyerah, jangan semangat. Salam gacor, salam satu aspal. Thanks for watching dan bye-bye, guys.
Thank you.